Ai di ujung talian eh. Saya. Dan Ai ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman Ai. Ai beritahu usia Ai 28 tahun. Okey. Okey, Ai pernah berumah tangga tapi tak dikurniakan zuriat. Tapi ada suami. Yang kedua, ada zuriat tapi suami saya tak ada. Jadi, Ai suka termenung setiap malam. Ai memang suka merayap malam, tak balik bersama dengan kawan-kawan Ai. Ada satu hari tu Ai tidur kehadiran lelaki misteri yang bersama dengan Ai. Kehadiran dia dalam pukul 1:30. Dia cakap Ai, dia pelat Ai, dan memang Ai rasa terkejut sebab dia bermain dengan roh tidur Ai. Tapi memang Ai, memang dia cakap jangan takut. Dia kata dia sayang Ai. Okey, memang takut lah. Memang Ai memang ada penyakit semput. Memang, tapi dia punya dakapan tu memang hangat. Memang Ai suka dakapan macam gitu. Ai suka kena belan macam gitu. Dan dia bilang dia akan datang keesokannya. Tapi Ai cakap macam mana Ai nak dia datang lagi lah. Dia cakap dengan Ai tidur awal. Then Ai mengantuskan Ai tak dengar mesti jam 12 mata-mata untuk kehadiran dia. Dan Ai mandi awal-awal dan kasih tidur anak. Dan Ai pun tunggu dia datang. Dan Bi, anda kata tadi dia selalu datang malam, waktu malam lah. Saya. Oh, sekitar jam berapa tadi? Dalam, kalau Ai tidur lenyap dalam 12 lebih, pukul 1 gitu. Okey, okey. Dan memang Ai suka dengan kehadiran dia. Memang kasih sayang dia fantastik daripada manusia yang realiti. Okey, Dan memang Ai akan cakap dengan mak tu sang, Ai mak akan heran, kenapa tak merayap, kenapa tak keluar, ganjil betul lah dengan anak mak ni. Habis Ai cakap tu sang, Ai nak jumpa seseorang yang datang malam lah. Habis mak kata, ayah dengan mak kata Ai gila. Tapi Ai tak kisahlah, gila pun tak kisah. Tapi Ai memang dah gila, dah selalu nak dia datang. Tapi memang Ai hampa dah berapa hari ni dia tak datang. Semata-mata Ai tanggut tidur awal dia tak ada. Ai mandi betul-betul dia tak ada. Memang Ai hampa lah. Ai rasa macam kalau nak curahkan kasih sayang tu, walaupun memang Ai dah sayang betul dengan dia, tak kisahlah siapa, tak nampak wajah dia pun tak apa. Memang Ai nak buka mata Ai pun Ai, dia tak, memang Ai memang tak boleh buka. Tapi memang Ai tahu Ai dah terjaga. Memang dia reality. Jadi yang anda katakan ni, anda bercinta sekarang. Kalau sebelum ni dengan manusia, kalau kali ini apa ni boleh dikatakan? Lelaki misteri. Jadi dan dan memang Ai, memang yang realiti ni Ai dah hampa. Dan yang misteri ni pun Ai pun hampa. Kalau nak curahkan kasih sayang, jangan jangan berjanji. Kalau dah berjanji, Ai mengharapkan. Ai tak kisahlah usia dia berapa ke, tapi daripada usia dia, dia memang orang yang dah berusia. Tapi jangan janji lah. Kalau dah janji, Ai boleh katakan 2x5 dos. Daripada yang reality dengan yang misteri pun 2x5 dos. Memang Ai marah. Kalau dia dengar pun Ai tak kisah. Memang Ai, memang Ai dah betul-betul sayang. Ai memang dah sanggup tidur awal, tak merayap, keluar semua ni semata-mata untuk dia. Jadi anda kata anda sekarang ini sedang bercinta dengan seorang jejaka yang hanya anda boleh jumpa waktu malam aja. Dia akan datang pada malam hari di rumah anda. Dia akan datang. Nanti kalau dia datang, nanti dia akan, memang Ai panggil dia Pak. Panggil dia Pak. Memang Ai minta. So dia panggil diri Ai ni Ma. So dia cakap, okay, Ma, Pak. Okay, Ai dah tahulah dia yang dia dah. Memang pada mula dia Ai ingat hantu. Tapi bukan hantu. Dia memang anda anggota. Anda cuba tak selidik ke? Dia mungkin ada, mungkin tak tahulah ni cinta, tapi cinta ni sikit eh. Tak selidik ke dia ada? Boleh dikatakan Ai memang cinta dengan dia. Memang Ai hampa. Sampai tak dengan mesti jam 12 pun tak apalah. Semata-mata untuk nak dia datang belat Ai macam mana yang dia buat itu. Terima kasih Ai eh. Okay, baik. Dan mungkin walaupun kisahnya agak lain dari yang lain, tapi boleh anda cuba. Cuba anda fikirkan sendirilah. Seorang lelaki yang hanya datang waktu malam selepas jam 12 mengikut kisah tadi lah yang saya dengar. Dan beliau ni sanggup sampai tak keluar rumah tunggukan kehadiran lelaki ini. Adakah mungkin ini cinta ataupun cinta yang dipaksa dengan bantuan sesuatu? Bagaimana? Kisah-kisah yang